Inilah peralatan sterilization charger buatan warga Desa Jangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang dipasang di gerbang utama klaster-klaster perumahan di wilayah perumahan Pila 5, Desa Jangsana, Kabupaten Bogor, sebagai alat pembersih antivirus corona untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 masuk ke perumahan yang ada di wilayah ini. Alat penyemprotan disinfektan ini dijalankan terhadap kendaraan yang masuk ke perumahan, baik roda 2 maupun roda 4 serta pengemudinya. Alat sterilization charger ini sengaja dipasang di pintu masuk perumahan sebagai pembersih kendaraan yang diisi cairan antivirus. Sengaja dipasang untuk membersihkan kendaraan yang masuk ke komplek perumahan ini, baik kendaraan tamu maupun kendaraan warga setelah bepergian keluar komplek. Alat ini diciptakan warga dari peralatan sederhana atas swadaya masyarakat perumahan dan sangat efektif untuk pencegahan masuknya virus corona atau COVID-19 yang menempel pada kendaraan atau pengemudinya. Adanya inisiatif warga perumahan Pila 5 di klaster Elang ini mendapat respon positif dari pemerintah Desa Jangsana dan juga pemerintah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Bahkan dari hasil karya warga ini, pemerintah Desa Jangsana tengah memasang peralatan serupa di setiap pintu gerbang perumahan-perumahan yang ada di desa yang dipimpinnya dan berencana akan memasang alat sterilization charger di setiap pintu masuk perkampungan. Ya, intinya alat ini untuk mencegah COVID-19 ya, karena juga ini usulan dari warga. Kita sebagai pengurus PT hanya memfasilitasi alat ini, dari kebetulan ini swadaya dari teman-teman semua. Kalau lihat dari barang dan alatnya memang sederhana, cuman yang kita beli secara cash banyak itu nozzle-nya dan mesin itu. Jadi ini cukup ampuh, jadi baik dari pihak luar, warga yang lain, termasuk warga sendiri, kalau masuk pakai mobil, dia turun dari mobil, orangnya masuk ke chamber instalasi yang motor itu. Ya, untuk pemerintah Desa Jangsana sendiri, emang kalau di perumahan hampir semua sudah menggunakan alat ini, karena emang kalau untuk perumahan itu ada gerbang pintu masuk. Jadi ini untuk mencegah COVID-19. Tentunya kita berpatokan seperti itu, kita mencegah virus corona ini jangan sampai di Indonesia seperti negara lain yang sudah merasakan, dan kita mencegah kepada warga untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak itu kita melarang bersama dengan kepolisian, Babinmas, Babinsa, yang dari Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan untuk Dinamika News.